Guys, sekejap. Jangan dulu scroll video ni. Di mana dikatakan pada baru-baru ini, ini masih lagi berkaitan mengenai isu yang berlaku di KKB Papua. Di mana keadaan semakin tegang dan juga detik-detik KKB Papua digayang oleh TNI hingga jadi begini. Jadi apa guys? Kalian simak dulu video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi dan kembali ke channel ini untuk support dan juga menonton video di Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar kalian semua dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel update pertahanan. Dan kalau kita zoom kepada video ataupun judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan keadaan menjadi semakin tegang, di mana detik-detik KKB Papua digayang oleh TNI hingga jadi begini. Jadi apa guys? Jom kita simak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun kalian simak dulu video ini. Apa ini guys? Tegang detik-detik KKB Papua digayang TNI jadi begini. Jakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman turun langsung bertemu prajurit yang akan berangkat ke Papua untuk meyakinkan seluruh pihak bahwa mereka siap menjalankan tugas di daerah operasi. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, Kasat selaku pembina kekuatan TNI Angkatan Darat ingin memastikan pasukannya sudah siap, baik dari latihan-latihan dan perlengkapan yang akan mereka gunakan selama bertugas di Papua. Kegiatan Bapak Kasat melihat batalion-batalion yang akan berangkat operasi ke Papua itu dalam rangka mengecek kesiapan, ujarnya dilansir Antara. Tak tanggung-tanggung, lantas seperti apa penampakan Kasat Dudung saat terjun langsung ke Papua tersebut, dan mengatasi OPM. Setelah ini kita bahas lebih lanjut. Ini yang mengirim dari Panglima TNI untuk melaksanakan tugas operasi, tetapi Bapak Kasat selaku pembina kekuatan Angkatan Darat ini meyakinkan pasukannya sudah siap, baik secara latihannya kemudian perlengkapan-perlengkapan yang akan digunakan sudah terlengkapi, dan mereka diyakinkan siap untuk diberangkatkan, sambung Brigjen Hamim. Dia menambahkan, pengecekan ke markas satuan-satuan tempur TNI Angkatan Darat itu juga sengaja dilakukan oleh Kasat untuk evaluasi secara langsung. Kasat ingin meyakinkan pasukan yang akan berangkat benar-benar siap, termasuk juga evaluasi apa yang sudah terjadi supaya itu tidak terjadi lagi, kata Kadispenat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat bersama Wakil Kasat Letjen TNI Agus Subianto beserta jajarannya dari Kostrat dan pejabat utama Mabes TNI Angkatan Darat sejak bulan lalu berkeliling ke markas-markas satuan untuk memeriksa kesiapan prajurit yang akan diberangkatkan ke Papua. Satuan yang ditemui langsung oleh pejabat TNI Angkatan Darat itu, diantaranya Batalion Infanteri Rider 300 Brajawijaya di Cianjur, Jawa Barat, kemudian Batalion Infanteri Para Rider 433 Julusiri di Maros, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Batalion Infanteri 726 Tamalatea di Bone, Sulawesi Selatan, Batalion Infanteri Para Rider 333 Dharma di Cicalengka, Bandung,
Jawa Barat, dan Batalion Infanteri Rider 310 Kidang Kencana. Dudung, dalam tiap kunjungannya mengecek kesiapan pasukan, menginstruksikan para prajurit agar terus waspada, dan tidak melanggar aturan. Kasat juga berpesan kepada mereka untuk menyempatkan diri berdoa demi kelancaran dan keberhasilan tugas. Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat meninjau latihan pratugas di Desa Cibokor, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, Kamis 11 Mei 2023, juga menyampaikan instruksi yang sama kepada prajurit Yonif Rider 300 Brajawijaya dan Yonif 310 Kidang Kencana, yang berpartisipasi dalam latihan. Dia meminta prajurit waspada, tetapi tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB dan kelompok separatis teroris KST. Dudung juga mengingatkan tugas prajurit di Papua adalah melindungi rakyat. Lindungi rakyat Papua, karena rakyat Papua betul-betul sangat mengidam-idamkan kedamaian sehingga bagi kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu rakyat Papua, tindak tegas kata Dudung ke para prajurit. Dia juga memerintahkan prajurit yang ditugaskan ke Papua untuk selalu hadir meringankan beban rakyat. Bantulah masyarakat yang selama ini merasa terintimidasi, agar dapat hidup dengan tenang, aman, dan sejahtera. Niatkan dengan tulus dan ikhlas bahwa penugasan ini adalah untuk membantu kesulitan masyarakat Papua, serta menyejahterakan mereka, kata Jenderal Dudung. Pemberangkatan sejumlah pasukan ke Papua bertujuan untuk menggantikan prajurit yang telah bertugas selama 9 bulan atau lebih di Bumi Cendrawasih. Penugasan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono terkait rotasi pasukan di Papua. Sebelumnya di Istana Wakil Presiden, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan status siaga tempur bagi prajurit TNI di tanah Papua bukanlah pelaksanaan operasi militer. Siaga tempur, ditekankan lagi, kan selama ini kita sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial, karena masyarakatnya di situ kerawanannya tidak tinggi, tapi khusus daerah-daerah tertentu yang kerawanan tinggi, ya kita tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur, kata Yudo, Rabu 26 April 2023. Panglima TNI mengumumkan siaga tempur pada 18 April 2023 di daerah-daerah di Papua yang dinilai rawan teror dan serangan kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis teroris. Itu kan penekanan, bukan operasi militer, jadi jangan dipelesetkan itu operasi militer, bukan belum operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan naluri militer pada para prajurit, kata dia dilansir dari Antara. Ia mengatakan siaga tempur perlu untuk memperkuat naluri bertempur para prajurit apalagi jika mereka diserang oleh KKB. Itu kan bukan operasi militer, siaga tempur. Siaga tempur itu kan untuk pasukan kita sendiri supaya siaga sewaktu-waktu diserang. TNI ini kan harus selalu siaga pasukan itu, tambah Yudo. Dengan status siaga tempur, dia melanjutkan, bukan berarti prajurit TNI akan bertindak ofensif. Bukan ofensif, kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi sehingga harus siaga tempur tadi, tutur Yudo. Penetapan status siaga tempur itu dilakukan pasca gugurnya 5 prajurit dari Yonif 321 Gigaton akibat penyerangan yang dilakukan oleh KKB atau kelompok separatis teroris KST pada pertengahan April 2023 di Mugi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kelima prajurit gugur dalam operasi pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air, Kilip Mehetens, yang disandera KKB sejak Februari 2023. Mereka adalah Pratu Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, Prada Sukra dan Pratu F. Para prajurit yang gugur itu tergabung dalam 36 prajurit Satuan Tugas Satgas Batalion Infanteri Yonif Rider 321 Galuh Taruna, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad yang bertugas menyisir wilayah Mugimen, Enduga, Papua, pada 15 April 2023. Namun, saat mereka menjalani tugasnya, KKB atau KST menghadang dan menyerang pasukan TNI itu.
Detik-detik KKB Papua digayang oleh TNI hingga jadi begini. Rupa-rupanya guys, kalau kita tengok belum lagi TNI Angkatan Darat di Indonesia belum lagi menyerang secara terus kepada KKB yang berada di Papua. Kita sedang maklum bahawa pada masa kini di mana semua KKB di Papua di dalam perhatian oleh TNI di Indonesia. Banyak sekali TNI Angkatan Darat di Indonesia telah pun dikerahkan untuk beberapa kumpulan, telah pun dikerah untuk bergerak ke KKB Papua dan hanya menunggu arahan daripada pihak atasan untuk menyerang. Dan pada masa kini kalau kita tengok di mana TNI Angkatan Darat di Indonesia telah pun membuat satu penyiasatan di mana lokasi spesifik kedudukan KKB Papua di Indonesia. Kalau kita tengok, pihak TNI tidak boleh menyerang secara terus sebab mereka takut kalau-kalau ada orang-orang kampung ataupun orang-orang yang bukan daripada kelangan KKB. Sebab itulah kenapa mereka seharusnya mencari tempat yang spesifik, lokasi di mana tempat the exactly KKB Papua itu berada. Sekarang masih lagi berada di dalam penyiasatan dan lokasi spesifik kedudukan KKB Papua telah pun didetek, hanya menunggu arahan. Dan kalau kita tengok beberapa hari yang lepas, ada romos-romos yang mengatakan daripada Selandia Baru yang meminta ataupun memohon Indonesia agar menghentikan serangan terhadap KKB di Papua. Kalau kita tengok secara logik, Indonesia ini merupakan salah sebuah negara yang memiliki personel militer yang aktif, boleh saja dikerahkan secara terus untuk KKB dalam beratus ribu personel aktif dan terus membuat serbuan untuk menangkap seberapa ramai KKB. Tetapi mereka mempunyai SOP yang perlu diketahui dan daripada SOP itu mereka membuat langkah berjaga-jaga seandainya ada orang-orang yang bukan daripada kelangan KKB. Jadi guys, bagi pendapat kalian di luar sana, apakah patut TNI di Indonesia untuk membuat tindakan selanjutnya untuk memastikan KKB ini dibawa kontrol Indonesia sendiri? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.